Halo guys, ketemu lagi bersama saya di channel Cah Gunung, channel sing orang terkenal biasa pahen. Semoga bisa menghibur, syukur-syukur ada manfaat. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi bagaimana cara memasang saklar lampu tunggal ya teman-teman. Jadi bagaimana videonya, simak terus. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu biar tahu video yang terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Ya seperti ini teman-teman ya kabelnya. Oh ya teman-teman, sebelum saya memulai video ini saya mau lihatkan dulu ya. Ini jadi saya setrumnya nanti saya ambil dari sini. Jadi saya nggak pakai ini, yang kabelnya langsung saya pegang karena di sininya belum dicolokin. Oke langsung saja ke caranya teman-teman. Oh ya, yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu tentunya matikan dulu ya teman-teman biar lebih aman, yang dari entah itu dari NCB ataupun dari meteran. Kalau ada NCB ya dari NCB, kalau nggak ada ya langsung dari meterannya dimatiin dulu biar lebih aman teman-teman. Oke kita lanjut ya. Yang pertama ini kan yang ini kabel dari yang misalkan dari NCB atau dari meteran gitu teman-teman. Terus ini yang ke bawah ini yang ke saklar. Terus nah ini udah ada lampunya teman-teman, sudah saya pasang. Jadi sistemnya cuma begini teman. Kabel yang dari strom yang warna hitam ini masa kita sambung ke saklar yang sama hitam nih. Dia nanti kan begini. Nantinya turun, strom kan turun. Nah nanti kan turun terus di bawah ini nanti kan dikonek ke saklar lewat biru itu. Dari biru ini ke sambung yang ke lampu yang warna hitam masa ini. Dan untuk groundnya kita sambung yang antara yang dari kabel strum ini sama ground yang lampu ini kita sambung. Dan jangan lupa dikencengkan teman-teman. Lebih baik pakai dua tang ya, jadinya hasilnya itu nanti lebih maksimal. Kalau pakai satu tang kurang. Biar lebih rapi atasnya kita potong juga. Jadinya seperti ini ya. Masih ingat tadi kan dari setrum yang warna hitam turun ke saklar nyambungnya ke hitam, terus yang biru dari saklar bawah nyambung ke masa ke lampu, dan yang ground ini atau yang negatif ini disambungin sama yang dari setrum ini dari lampu. Dan untuk pemasangan saklarnya ini saklar tunggal ya teman, kita potong dulu karena ini kepanjangannya. Jadi begini, sebenarnya ini bebas ya teman-teman, mau lurus jadi, ngilang jadi, yang biru di bawah jadi, yang biru di atas jadi, begitu teman-teman. Oke, langsungnya kita masukin ini, kita yang biru kita taruh bawah dan yang masanya kita taruh di atas. Jadi seperti ini ya. Dan jangan lupa ya untuk teman-teman itu ini diisolasi ya, karena ini saya yang sebentar, jadi saya nggak isolasi. Jadi saya akan dan sekarang mau saya colokan ya. Oh udah nyala, kita matiin dulu ya. Gini teman, lampunya udah nyala, mati, nyala, mati. Jadi itu strumnya saya ambilkan dari ya. Ya begitulah cara pasang saklar dan cara menyambung kabelnya seperti ini. Semoga videonya bermanfaat. Kalau teman-teman suka video ini jangan lupa like, komen, kalau ada yang tanyakan dan saran
dan subscribe biar tahu video yang terbaru dari channel ini. Matur suwun.